bihun karinya ini juga mantep nih. Paling pas nih siang-siang seger-seger. Lagi bersama Jeng Akila, makan enak bersama Jeng Akila. Baunya tuh beneran udah menggoda loh. Kali ini aku di sekitaran Denpasar aja, tepatnya di Gatsu Barat. Di mana? Di Brown Sugar Kitchen. Jangan lupa loh mampir, tempatnya strategis banget. Ikutin terus ya Lestari TV, makan enak bersama Jeng Akila. Aku mulai dari appetizer-nya nih. Ini unik. Kalau ada yang ngomong ini bakwan, ada yang ngomong bala-bala atau ote-ote. Uniknya di sini nih, cocolannya sambal pecel, bumbu pecel. Unik. Gurihnya. Kalau sayurnya enak banget nih, kriuk-kriuknya mantep. Ternyata dengan sambal pecel itu enak juga ya. Crunchy. Dimakan ini. Aku cobain yang ini ya. Ini namanya wow, mie hot plate kangkung. Masih berasap. Mantap deh. Baunya menggoda. Bumbu kangkungnya. Kalian benar-benar harus cobain nih. Restoran ini baru 4 bulan sih bukanya, tapi rasanya benar-benar mantap. Bukan yang kaleng-kaleng, cobain, bener. Rasanya tuh kayak ada pedes-pedesnya gitu. Sedikit creamy juga ya. Gak tau deh, nanti masaknya kayak apa, yang penting dan yang pasti enak. Ini tadi kayaknya namanya mie hot plate kangkung. Jadi unik juga kan. Sayurnya pakai kangkung aja nih. Nah, yang kedua ini tadi apa ya? Oh, yang kedua ini tadi bihun kari. Jadi ini bahan dasarnya itu bihun. Terus yang disiram, ini ayam. Terus ini ayam, potongan ayamnya gede-gede. Terus ada kentangnya. Aku cobain ya. Mantap deh. Bumbunya tuh pas. Jadi bihun karinya ini juga mantep nih. Beneran loh ini enak loh. Perpaduan bumbunya tuh bener-bener pas. Nah, berikutnya aku cobain yang namanya prawny. Ini prawny. Prawny. Bahan dasarnya juga sama, mie. Terus ini agak susah ya, aku cobain mie, terus ada kentangnya, ada telurnya. Karena namanya prawny, aku cobain mana ya udangnya, gak ketemu ya. Kelihatannya cuma telur doang. Aku cobain ya.
Yang prawn itu bumbunya nih prawn ya, kayak kaldu-kaldu prawn gitu loh. Enak sih, tapi tetap yang ini. Tadi itu ini itu dimasaknya, atasnya ada ebinya. Oh, ini ada cacah-cacahan ebi ya. Dan ebi, terus bumbu kaldu udang. Yang seneng udang bisa cobain. Nah, selanjutnya ini nih. Ini tadi namanya chicken black pepper. Dijagiinnya sama nasi juga. Cobain ya. Nasi temennya chicken black pepper. Enak, tapi karena nasinya gini, dia lebih kayak nasi itu ya, kayak bukan nasi goreng ya. Kalau nasi goreng itu kan kering, nah ini tuh yang nasinya lembut, punel ya istilahnya. Ada 4 main course, ada mie hot plate, ada bihun kuah, ada prawn mie, sama ada chicken hot black pepper. Kalau aku nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini. Kalau kalian yang mana? Cobain dong, datang ke Brown Sugar. Oke? Habis cobain main course, sekarang yang terakhir nih dessertnya. Enak-enak juga. Yang pertama nih, es campur, bener-bener campur. Nah, sampai ininya nih, apa namanya, yang ijo-ijo ini nih, apa ya namanya ya, cendol ya. Nah, cendolnya ini bikin sendiri loh, semuanya itu homemade, jaminan tanpa bahan pengawet. Jadi cobain nih. Nah, ini biji salad. Nah, ini lama nih. Lama aku nggak makan yang kayak ginian. Ini kayaknya enak juga. Pasti enak ya rasanya. Nah, ini kue ijo. Nanti kita cobain ya bareng-bareng. Yang pertama, biji salad. Oh, biji saladnya bawahnya juga ada bubur sumsum, bubur putih. Katanya kalau makan bubur sumsum itu anti capek. Jadi kalau capek-capek biasanya makan bubur sumsum. Cobain ya. Enak. Beneran. Ini buburnya enak. Biji salak. Pas ya. Ini menurutku pas banget karena dia itu dari gula merah, tapi ya nggak terlalu manis nyeket di tenggorokan gitu loh. Mungkin kalau ini tuh memang buatan homemade ya, jadi benar-benar yang gulanya itu gula asli. Ini aku bisa sampai tambah habis nih. Enak. Ini enak. Enak. Nah, ini kue ijo. Ini kue ijo ini jadi kayak jelly gitu. Kalau lihat bahan dasarnya sih, ini tuh daun suji asli gitu loh. Baunya itu masih kayak bau daun suji, pandan. Terus manisnya pas. Mungkin ini bahannya dari ketan ya. Nanti aku tanyain sama yang bikin. Ini juga bikinan sendiri loh. Enak. Manisnya tuh pas. Kenyal-kenyalnya tuh enak gitu loh. Terus asli pewarnanya, bukan pewarna yang apa namanya, yang obat gitu. Jadi daun sujinya, wangi daun sujinya atau pandannya ini beneran enak.
Nah yang terakhir nih, yang paling besar dan yang paling lengkap. Namanya juga es campur ya, jadi isinya campur-campur. Ada cendolnya, ada nangkanya, ada kolang-kaling, ada cincau hitamnya. Ini ada tapenya juga. Jadi benar-benar es campur. Oh, ini juga ada kayaknya jelly atau apa ya? Tapi bukan kelapa kok. Enggak. Seger nih. Sampai netes. Paling pas nih siang-siang seger-seger. Emang es campur. Nah yang aku pesan tadi semua itu best sellernya yang ada di brown sugar. Jadi itu emang makanan enak-enaknya. Aku lanjutin makan dessertku ya. Ikutin terus loh Lestari TV. Makan enak bersama Jeng Akila. Nah teman-teman yang belum subscribe, like, ditunggu loh subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa loh tekan tombol loncengnya. Supaya ngikutin terus makan enak bersama Jeng Akila. See you, bye-bye.